Halo guys, setelah sebelumnya pernah saya videokan itu review rice cooker Philips. Ini adalah kompor listrik merek GM Behr, harganya Rp170.000 kurang lebih. Kalian bisa cek di online Rp170.000 sampai Rp210.000. Saya ambil yang paling murah aja. Dan waktu itu ada promo untuk tambah daya. Tambah dayanya tinggal Rp199.000. Dan ini baru pertama kalinya kami pakai. Nih, dia menggunakan teknologi apa? Ya, listrik pastinya ya. Cuman induksi apa bukan saya nggak tahu ya. Ini the ceramic plate is hot after cooking. Please do not touch with your hand. Ini kelihatan panas banget, ada pemanasnya itu di bawah. Dan ini juga sangat panas, cepat banget. Nggak nyampe 1 menit dia udah panas banget. Guys. Wattnya berapa? Beratnya berapa? Coba aku lihat di boxnya. Oke, sebentar saya akan matiin dulu. Matiinnya ini. Ini nyalainnya, gedeinnya di sini ya. Ini gedein, nyalain. Ini bisa kalian pilih. Goreng, fried, barbecue, sup, dan lain sebagainya. Ada timernya juga. Ini 1, 2, 3, 4 ini timer atau apa, Mas? Atau tingkat panasnya? Oh, ini tingkat panasnya, guys. Jadi kayak di kalau di apa namanya? Kompor itu untuk gasnya besar apa kecil. On off-nya yang ini. On. Oh, dia kalau off ada tulisannya hot gini. Jadi masih panas. Jadi saran saya kalau kalian masak sesuatu, jangan nunggu benar-benar matang dulu baru di off-in. Pas sudah 3/4 matang, kalian off-in biar dia masih ada kayak panasnya yang akan membuat makanan kalian benar-benar matang. Untuk wattnya aku cari di sini aja karena boxnya belum ketemu. Di bawah kali ya. Iya. Powernya 2200 watt. Gede banget, guys. 2200. Ada piring enggak buat ini? Ini adalah daging kambing Idul Adha, masih ada sampai sekarang, udah 4-5 bulan berselang. Oke, guys. Review saya untuk GM Behr kompor listrik, good value banget, sangat murah dan irit.